Halo. Ya. Ini kita sudah nyampe ke rumahnya Mas Kiki alias Mbak Kiki, Egin. Iya. Kali ini Bapak Bos mau warangin itu pusaka. Mantap. Oke. Oke. Ini rumahnya Mbak Kiki, Egin. Tinggi. Oke, kita Bapak Bos turun. Oke, wah ternyata ini rumahnya Mbak Kiki sebelahan sama Mbak Tanjil. Nah ini sini. Nah ini Mbak Tanjil tuh lagi megang ini. Jagrak sehat alhamdulillah. Waduh, kita silaturahmi nih ke rumahnya senior. Berapa? 3. Oh iya wis. Mau berapa? Rumah sekalian, angkut jagraknya 9. Nih guys, ini keris yang mau diwarangin ya. Ini putih seperti ini guys. Kalau keris harus dibersihkan ya. Ini putih, pamornya nggak kelihatan. Nanti kalau sudah diwarangin itu kelihatan. Ini untuk walang. Nah ini ya putih ya guys ya. Disepuh guys. Nah kalau ini Bapak Bos baru dapat keris ini guys. Nanti kita review guys, oke? Okay? Ada cerita di balik ini. Oke, okay, Gim, kita tunggu. Okay. Bah, kikinya dulu. Kita senjai dulu. Halo guys, kembali lagi ke channel Pak Mabos guys. Kali ini Pak Mabos sudah berada di rumah Mbah Kiki atau Mas Kiki. Nah, ini tadi Mbah Tanzil. Ini Mbak Kiki. Acara hari ini kita Papa Bos mau warangin keris guys ya. Ini keris yang sudah dibersihkan, putih hasil ini. Jadi kita nanti kalau sudah diwarangin pamornya kelihatan guys. Ini pamor apa? Ini pamor apa? Oke guys, kita langsung kembali ke makan dulu untuk jelasin. Soalnya belum pergi. Ngantor. Penjelasan apa? Diwarangin ya. Ya, pewarangan keris memang proses paling katalah bisa dibilang paling penting juga ya dalam sebuah proses, yaitu pewarangan. Pewarangan itu pelapisan zat arsenik kepada bilah keris. Ini keris sudah putih, nanti diproses putih lagi. Kalau sudah putih kayak punya Papa Bos tadi, bisa langsung masuk ke air warangan. Untuk detail air warangan itu sifatnya atau bahannya dari apa, nanti bisa detail ke Mbah Kiki. Saya hanya menjelaskan bagaimana pentingnya zat warang terhadap sebuah bilah keris. Jadi setelah keris diwarangi, itu nanti proses karatnya atau karbonisasinya yang nantinya akan menjadi karat pada sebuah bilah keris itu akan diperlambat dengan zat arsenik. Salah satu fungsinya yaitu memperlambat karat. Yang jelas fungsi utama dari pewarangan pastinya untuk memunculkan sebuah pamor pada bilah keris. Nanti bisa ada contohnya keris yang sudah diwarangi. Ini belum. Ini. Contohnya pada keris dapur Jalak Ngore ini sudah melalui proses pewarangan sehingga akan timbul gambar atau motif pamor yang ada di bilah keris ini. Balik sudah terlihat pamornya. Ini dapur Jalak Ngore. Sangat bagus. Jadi fungsi paling utama dari pewarangan yaitu memunculkan gambar atau motif pamor pada bilah keris. Kemudian selanjutnya nanti akan
memperlambat proses korosi atau proses munculnya karat pada bilah keris. Tentunya tidak hanya pewarangan saja, tetapi kita perlu juga untuk perawatan pada bilah keris, yaitu diberikan minyak. Minyaknya sendiri tergantung selera panjenengan, suka yang harumnya bau apa. Kebanyakan kita pakai cendana, karena dari filosofinya sendiri atau dari dahulunya, kayu cendana itu memang sangat bagus untuk menyimpan bilah keris. Jadi itu proses alami dari kayu cendana dengan wanginya yang khas itu benar-benar menjaga sebuah bilah keris atau bahan dari keris itu sendiri. Jadi kayu cendana benar-benar merawat tanpa kita menyakin pun kalau warangka dari keris ini, warangka cendana itu akan merawat bilah keris. Ini contohnya, salah satu contoh warangka cendana wangi. Karena cendana ada beberapa ya, cendana Jawa, ada cendana timur-timur, bebas. Yang penting cendana. Di sini ada bilah keris yang sudah setahun lebih tidak dirawat atau diwarangi lagi, tetapi bilahnya alhamdulillah terjaga. Ini sangat wangi, radius setengah meter kecium bau wanginya. Kalau ketiup angin pastinya 2 meter pun masih kecium bau. Baunya wangi khas cendana. Jadi bilah ini benar-benar terawat dengan alami oleh kayu cendana ini sendiri, warangka cendana. Kalau untuk peminyakan, yaitu kita pakai bahan dari parfum atau minyak wangi dengan wangi cendana dan dicampurkan dengan minyak singer. Minyak singer itu apa? Minyak singer yaitu yang sering digunakan oleh para penjahit. Jadi yang konveksi pasti tahu minyak singer. Jadi sering digunakan oleh penjahit untuk memanjangkan umur mesin jahitnya. Karena mesin jahit pastinya terdiri dari besi-besi yang terangkai di situ dan baja juga. Itu sama saja pada bilah keris, merawat bilah keris dari korosi atau karat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini langsung eksekutor pewarangan. Jadi ini mau proses pewarangan ya. Ini untuk proses pewarangan, walaupun ini sudah diputih, tapi biasanya untuk tukang warangan pasti diputih kembali. Satu, biasanya ada bekas noda minyak dalam bilah, yang jelas harus benar-benar bersih dari noda minyak. Jadi kita nanti langsung ke proses pemutihan pusaka atau yang disebut dengan jamas. Setelah dijamas itu baru proses yang namanya pewarangan atau proses pelapisan pusaka agar tidak mudah korosi. Dan untuk proses pewarangan sendiri itu lebih mengutamakan untuk mengeluarkan pamor. Jadi biar pamor kita nanti hasilnya apa, nanti setelah diproses pewarangan itu kelihatan itu jenisnya pamor apa. Cukup sekian dulu dan kita langsung ke proses pemutihan eksekusi. Ya, langsung eksekusi gini. Papa gue santai di sini. Ya, ini proses pemutihan ya. Pertama untuk proses pemutihan, sediakan air sabun oleh, jeruk nipis, perasikan air mutih, tuangkan air sabun secukupnya, sedikit saja. Thank you.
proses pewarangan. Ini air warangan ya, kandungannya itu arsenik dan air murni. Yuk kita langsung saksikan ya di dalam. Ini susuk ya. Tambah air. Oh, mau juaran guys. Setelah dikutik, kita masukkan air warangan. Pertama itu mencari alur dari pamor dari pusaka tersebut. Jadi kita bilas, yuk kita bilas. Pembilasan setelah diwarangi dan kering. Pertama ini air sabun ya. Air sabun dicampur air. Pembentukan pamor, mencari alur dari pamor di sini. Lepas dari perasan jeruk, kita campur dengan air mutih yang tadi. Ya, hasilnya sama seperti putih yang tadi. Oleskan. Dan langsung kita siram dengan air. Di sini udah kelihatan dari guratan-guratan pamor antara pemisahan besi dengan pamor pusaka. Ini sudah kelihatan agak hitam alurnya, dan ini sudah kelihatan kalau pamor ini menunjukkan pamor untualang. Iya ya, aneh ya, dibilas malah jadi hitam kayak gitu, keren ya, cuma kelihatan ya wis, celup lagi. Celup kembali. Sampai 3 kali ya. Iya. Ini sih celup ya. Selamat menikmati.
nanti pamornya kelihatan. Aduh. Auranya terbuka kalau Rizal aja nyelup kamu ya. Proses kedua itu sudah mulai kelihatan tuh. Sudah usah dikeringkan. Tapi tinggal mengukus aja. Dan kita langsung bilang. Kami serupin pembinaan kedua. Ini langsung dengan air satu gelas lagi. Dan ditiriskan benar-benar menguning air sabun tersebut. Ya kira-kira 10 menit lah. Ini 10 menit sampai menguning. Setelah menguning baru dikepiok untuk gilasan kedua. Berbeda dengan gilasan yang pertama. Kalau gilasan pertama itu kita mencari alur pamor kedua. Nah, gilasan kedua itu untuk mempertajam warna dari warangan tersebut. Kita tunggu sampai 10 menit. Setelah menguning ya, ada yang namanya kepiok agar warangan itu menempel dengan sempurna dan jadi pamor semakin mengkilap. Untuk ganja ini ganja lepas nanti setelah warangan baru selesai diwarangi baru dilem. Kalau langsung dilem di warangan itu tidak bakal menempel untuk warangan. Nah ini kita kasih satu. Terlalu banyak air jeruk nanti bisa luntur kembali. Dicelup lagi sampai hasilnya benar-benar yang kita inginkan. Proses bilas pertama untuk mencari alur pamor, proses bilas kedua adalah mempertajam dari warangan dan pamor. Dan step ketiga, keempat, sampai kelima itu cukup seperti cara yang kedua, bilasan kedua, sampai benar-benar hasil yang kita inginkan selesai. Kita
itu ya kawan-kawan, proses pewarangan dan penjamasan.